Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, kali ini aku akan mengatasi, ya ini fiction old, fiction lama. Ya, masalahnya motor ini akinya sangat boros. Jadi aki masih baru 2 hari sudah, strumnya sudah habis. Sudah tidak mengeluarkan strum. Ya, kiprok sudah dicek dengan keadaan normal. Ya, kali ini langsung saja kita cek spoolnya. Mungkin spool ada yang kosong. Dan langsung saja kita lepas ini blok magnetnya dan kita cek spoolnya. Ya, kita lepas ini penutup rantainya. Kita lepas ini copnya. Sudah terlepas. Kemudian kita lepas blok magnet. Ya, kita lepas ini pakai kunci 8. Sudah terlepas. Dari kita lepas ini blok magnet. Ini keadaan spoolnya. Ya, langsung saja kita lepas ini spoolnya. Ya, langsung saja kita lepas ini baut pulser. Kemudian ini baut spoolnya pakai kunci L. Kita cek bagian dalam spoolnya. Ternyata di sebelah sini sudah kosong ini bagian luarnya. Dan langsung saja kita cek bagian dalamnya. Ini bautnya sudah terlepas, kita tinggal melepas spoolnya. Ya, ini. Dan ternyata ini spoolnya kosong, ini 2. Dan langsung saja kita lepas ini gulungannya dan kita ganti ini kawat emailnya, kita ganti dengan yang baru. Kosong. Ya, ini gulungannya yang kosong 2. Dan langsung saja kita ganti. Ya, langsung saja kita gulung kembali seperti aslinya.
sudah seperti ini, kemudian kita solder. Ya seperti ini. Kemudian kita solder. Ya seperti ini, kemudian kita solasi kembali. Ya seperti ini, sudah kita solasi. Ini pas. Kemudian kita ikat supaya tidak molor ini solasinya. Ya seperti ini. Ya kemudian kita pasang ini spulnya. Kita kencangkan kembali bautnya. Ya, kemudian kita pasang kembali. Kita pasang baut. Kita kencangkan kembali. Kemudian kita pasang ini kabelnya, kita pasang ini ceknya. Kita pasang kembali baut untuk rantainya. Ya kemudian kita hidupkan. Sudah selesai dan telah berfungsi. Ya, terima kasih telah menonton.